Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Diary Amanz, episod kali ini menampilkan 5 aplikasi suntingan foto pilihan Nisa. Ha, Nisa tahu sebenarnya ramai pengikut di Instagram Nisa sendiri pun bertanyakan apa aplikasi yang Nisa sering gunakan untuk edit gambar, untuk menghasilkan gambar yang efeknya begitu, efeknya begini. Tapi Nisa tak pernah ada masa nak kongsi. Jadi hari ini Nisa kumpulkan 5 aplikasi pilihan Nisa yang mungkin tidak disukai orang lain tapi Nisa lebih prefer menggunakannya. Nak tahu apa dia? Jom kita tengok. Aplikasi pertama yang wajib ada dalam phone Nisa ataupun yang memang Nisa gunakan hampir setiap hari adalah aplikasi yang dinamakan sebagai Metopic. Di bawah aplikasi ini terdapat banyak lagi aplikasi dan juga fungsi-fungsi yang pelbagai, tetapi Nisa sering gunakan fungsi edit ataupun retouch di dalam aplikasi Metopic ini. Yang Nisa suka mengenai aplikasi Metopic ini, ia memberikan kita lebih banyak pilihan filter. Ada yang di bawah klasifikasi beauty, kecantikan, ada yang di bawah klasifikasi lomo, style, art dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada filter ataupun tapisan gambar yang spesifiknya yang Nisa memang guna. Nisa selalu menggunakan tapisan gambar yang berbeza-beza. Kemudian kita boleh laraskan sekuat mana filter tersebut. Nak makin cerah, nak macam sederhana supaya tampak lebih natural. Kita boleh pilih. Selain fungsi edit itu tadi, fungsi lain yang Nisa gunakan adalah retouch. Di sini ianya memang memfokuskan kepada suntingan untuk kulit yang lebih flawless, yang lebih cerah. Dan aplikasi kedua merupakan aplikasi yang dinamakan sebagai Snapseed. Antara fungsi yang Nisa sangat suka, kita boleh pilih point yang spesifik di mana kita ingin mencerahkan. Jika anda menggunakan aplikasi Snapseed, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk explore, untuk kaji dengan lebih dalam apa lagi aplikasi ini mampu buat, kerana Nisa percaya banyak lagi sebenarnya dia boleh buat. Seterusnya, Nisa suka menggunakan aplikasi yang dinamakan sebagai Fonto. Sebenarnya aplikasi Fonto ini lebih kepada aplikasi untuk meletakkan teks pada gambar. Tetapi yang bestnya, bila kita buka gambar kita, apabila kita ingin edit gambar, dia akan keluar beberapa pilihan filter. Jadi di situ kita dah boleh edit terus gambar kita. Kemudian untuk menambah teks pada gambar, tekan pada gambar, tekan pada add teks, kemudian masukkan teks anda. Kita boleh selaraskan warna teks, jenis font dan juga saiz, dan kita boleh susun dia di mana-mana saja yang kita inginkan. Fungsi yang Nisa sangat suka pada aplikasi Fonto ini adalah kita boleh meletakkan gambar lain di atas gambar ini. Tekan option di bahagian kiri di bawah, kemudian klik add image. Kemudian kita boleh pilih gambar di dalam album kita. Seperti dalam handphone Nisa, Nisa ada simpan beberapa image di dalam format PNG. Seperti logo Instagram ini, Nisa akan selaraskan saiznya. Kemudian kita boleh susun di mana-mana sahaja. Selain daripada meletakkan image berformat PNG yang telah disimpan terlebih dahulu di dalam telefon kita, kita boleh letak gambar lain. Kita boleh letakkan di mana-mana sahaja mengikut kesesuaian ataupun mengikut bagaimana anda ingin gambar anda terhasil. Mudah kan? Seterusnya, aplikasi Photogrid. Aplikasi Photogrid ini lebih kepada photo organization, bagaimana kita ingin menyusun gambar kita. Seringkali ya, orang menanyakan kepada Nisa bagaimana Nisa buat gambar yang macam ada sebelah-sebelah tu kan. Dia ada aplikasi yang namanya macam mirror something, tapi Nisa tak gunakan mirror tu. Nisa lebih suka gunakan Photogrid kerana Photogrid mempunyai lebih banyak fungsi, bukan sekadar untuk buat gambar yang macam sebelah-sebelah tu. Untuk buat gambar sebelah-sebelah tu, kita pilih dua gambar yang sama, klik dua kali. Kemudian kita pilih layout. Salah satu gambarnya, kita flipkan dia. Bagi Nisa, Nisa suka buang bordernya. Itu jika anda ingin letak frame ataupun letak gambar anda di dalam satu kerangka yang telah ditetapkan. Kalau anda ingin edit gambar itu sahaja, boleh klik di photo editor di bahagian hadapan. Baiklah, aplikasi yang kelima merangkap aplikasi yang terakhir sekali yang ingin Nisa kongsikan adalah aplikasi yang paling ramai orang tanya pada Nisa. Nisa pernah upload gambar di mana Nisa selfie menggunakan telefon pintar. Kemudian Nisa edit menjadikan background dia macam blur seumpama kesan yang kita boleh dapat menggunakan DSLR. Jadi orang nak tahu aplikasi apa yang Nisa guna untuk edit gambar. Aplikasi tersebut bernama Tada SLR. Aplikasi ini memakan masa yang agak lama dan juga memerlukan ketelitian kita apabila mengedit gambar. Sebagai contoh, Nisa pilih gambar di pejabat Nisa. Nisa ingin blurkan di bahagian belakang. Apa yang kita perlu buat cumalah kita turn offkan butang edge dia. Kita tekan di bahagian mask dan kita highlight bahagian yang ingin kita clearkan, yang ingin tampil sharp lah. Maknanya bahagian yang kita tak highlight tu
dia akan menjadi blur di bahagian belakang. Jika anda membuat kesilapan, jangan risau, cuma tekan eraser dan padam balik. Jadi ianya memerlukan ketelitian. Jadi itu sajalah 5 aplikasi suntingan gambar, suntingan foto yang sering Nisa gunakan. Baiklah, itu sahaja daripada Nisa. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa teruskan menonton video-video kami yang lain di channel YouTube Amanz. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan teruskan membaca laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!